Iya, ini suasananya. Ibu-ibu tambi-tambi lagi habis gotong royong makan pinang. Menyipah loh. Tuh. Hai, kenalan dulu. Oh ya, hai. Ini tuan pestanya. Hai, jumpa kembali dengan Humbang Mas Channel. Teman-teman, hari ini saya memberikan informasi yang sedikit berbeda. Kita akan melihat suasana kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat Dayak di pedalaman. Mereka punya kebiasaan untuk gotong royong ketika melakukan sebuah acara. Mereka akan sama-sama bergotong royong. Seperti apa modelnya, seperti apa suasananya, ayo kita lihat ya. Ayo, ikuti terus. Iya, ini suasananya. Ibu-ibu tambi-tambi lagi habis gotong royong makan pinang. Menyipah loh. Tuh. Hai, kenalan dulu. Oh ya, hai. Ini tuan pestanya. Kau, bikin selfie, dokternya satu. Tuhan yuk. Ibunya lagi potong-potong sayur, siapin sayur untuk acara besok. Ini sayur nerea tenang. Walu. Ini batang buah pisang. Pisang. Ini juga ibu. Ibu tuan pesta ini. Nah. Ya. Nah, tuh dia. Nih, lagi bikin batang pisang. Oh, lagi bikin. Ya, bukan bikin. Apa namanya? Untuk dibuat bahan sayur. Iya, ada celoteh-celoteh, ada candaan-candaan yang sering bisa kita dengar ketika mereka sedang gotong royong atau saling membantu seperti ini. Besar babinya berapa kilo beratnya? 128. 100? 128. 128. Nah, ini bapak ini yang punya acara, teman-teman. Nah, babinya beratnya 128 kilo. Luar biasa. Kita lihat teman-teman kehidupan masyarakat Dayak ketika melaksanakan acara ini, semangat gotong royongnya. Kalian disebut di sini sebut handep, bahandep ya, atau gotong royong itu sangat jalan. Damai nih. Nah. Nong juga.
Khusus bikin rujak. Thank you.